Selamat datang kembali di videoku. Dan di video kali ini aku bakal mainin sebuah game yang namanya Garden Tycoon. Ya, aku nemuin game Tycoon lagi, nggak tahu, aneh. Lebih tepatnya aku selalu nemuin game Tycoon. Yang ini namanya Garden Tycoon. Dan aku bakal langsung masuk aja, kita lihat. Soalnya, ya kalian lihat sendiri ini luas banget, I don't know. Aku nggak tahu aku bisa nyelesain apa enggak. Soalnya, ya aku nggak yakin sebenarnya. Atau mungkin aku bagi jadi dua part. Itu pun kalau aku niat lanjutinnya. Kalau misalnya aku nggak niat lanjutin ya, ya udahlah ya kan. Pasrah aja udah. Pokoknya gitu dah. Oke, kita begin working. Mana sih? Oh ya, benar. Oh! Kayaknya ini panjang deh. Karena ada autosave-nya. Biasanya yang ada autosave-nya itu panjang. Beneran panjang. Basically panjang gitu loh. Apa? Apa here? Betul aku tuh belum... Belum... Aku gak tahu ini aku diajarin sama orang. Kayaknya dia udah sering main deh. Tapi aku nggak tahu kenapa tombolnya nggak kelihatan guys, kayaknya aku nge-lag deh. Nggak ini gitu loh, nggak bentuk, nggak ngerti juga deh kenapa. Ini dia kayak ngajarin gitu, astaga, it's so cute. Atau beneran kayak gini droppernya? Bentar, air droppernya. I don't know ya, beneran aku nggak ngerti, karena aku beneran baru main game ini, so. Ya, aku merasakan experience sambil nge-record ke kalian. Tapi tombolnya kenapa nggak ada sih? Aneh banget loh nggak ada tombolnya gini. Atau emang konsepnya nggak pakai tombol ya? Kayak ngelewatin gitu apa? Ya udahlah. Bakal lanjut-lanjut aja udah. Ini kemungkinan besar akunya nge-bug deh. Tapi kayaknya bener deh, droppernya tuh air gitu loh. Nah ini nih, air-air yang jatuh tuh. Kayak duitnya, jadi kita dapat duit dari ngumpulin air aja. Ini kita eksploitasi air bersih apa? Kayaknya itu dosa deh, eksploitasi air bersih. Gak apa-apa apa ini? Yaudah lah ya, gak apa-apa lah ya. Kan pura-pura gak tahu, oke? Okay? Astaga, eksploitasi air bersih, aku banyak banget bisa. Semoga aku tidak diazab. Oke, okay, kita udah beli ini. Tapi bisa fine gitu. What is fine? Ah. Bentar. Bakal beli ini terus upgrade mine. Kayak cuma perlu dilewatin gitu loh. Jadi emang gak pakai konsepnya gak pakai tombol. Atau mungkin aku salah atau aku ngebug. Ya udahlah ya gak apa-apa lah ya. Anggap aja kayak gitu. Bentar kita bakal ngikutin tandanya. Sumpah ini kecil banget. Maksudnya kita harus nge-scroll deket kayak gini loh biar ngerasain. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya guys ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kalau emang ini ngebug ya. Ya mau dibilang apa? Paling nanti aku reset deh kalau misalnya waktu aku AFK. Tapi duitnya gampang jadi aku nggak ngerasa aku perlu AFK. Nanti dulu deh, kita lihat dulu ya. Ini suruh buy podium. Sumpah ini jauh banget. Aku kesel. Ini game tidak efektif aja larinya mager. Kayak aku ngebug deh dilihat dari bentuk pohonnya. Tapi ya udahlah nanti aja. Bakal balik lagi terus lihat duit kita ada berapa. Banyak banget ini ternyata. Oh my gosh. Tapi sebelum ini, oh my god, duitku banyak. Aku beli ini dulu deh. Dropper, karena aku butuh duit. Ntar ya, aku bakal beli ini dulu abis itu. Kayaknya aku bakal ini deh guys. Aku bakal reset bentar. Soalnya aku nggak tahu ini ngebug atau enggak. Jadi kalau misalnya ini nggak ngebug ya berarti emang kayak gini. Kita harus ngelewatin iniannya gitu loh. Cuma kalau ternyata dia ngebug kan aku mau benerin dulu. Soalnya nggak enak kelihatnya weh. Kayak tidak satisfying tidak melihat ininya. Tombolnya. Kayaknya aku ngebug sih, hitungannya. I don't know. Oke,
Wait, wait ya. Aku bakal reset bentar. Oke, tuh kan aku bener. Aku tuh ngebug tadi tuh. Aneh banget lagi yang ngeliatnya. Kalau nggak kayak gitu. Kalau nggak kayak gini lebih tepatnya. Tapi kok jadi kayak gini sih? Jadi tombolnya jadi banyak banget. BTW, tadi di ujung akunnya tuh kayaknya ada apa? Obi gitu deh. Mau coba nggak sih? Ya, nggak ada salahnya kan kita nyoba. Jadi aku bakal coba. Kita bakal coba liatin obinya gimana. Bisa nggak? Oh, bisa. Oke, kita bakal nyobain obi. Aku sering main obi loh. Aku harap aku nggak sejelek itu main obi. I mean ya. Ah, easy nih mah. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Oke. Oke. Oke, oke. Santai. Ah! Aku salah jalan deh. Ya, itu aku salah jalan, guys. Santai, santai, santai. Ternyata seperti itu. Ini apa? Udah. Udah tuh. Gitu doang. Hah? Easy. Cih, easy. Oke, okay, Sif bisa lari ke Tari ya. Kita bakal tamatin dropper-nya dulu deh. Biar bit-nya banyak udah. Kita upgrade aja semuanya. Cukup kan? Oke. Okay. Oke, okay, jadi yang di dalam udah lengkap. Kita udah punya duit. Sekarang tinggal tamatin yang begini-beginiannya. Tinggal namatin yang krocok-krocok kayak gini nih. Ah, itu start. What did you want me to start? Oh my god, no. Aku tidak melihat apapun. Aku menyelesaikan yang lain dulu. Ini taman bermain anak-anak atau kebun? Kok lebih mirip taman bermain anak-anak ya? Ini taman bermain anak-anak deh kayaknya. Tuh. Ah, ini mah taman bermain anak-anak gak sih? Tapi ada orang tuanya yang nungguin, ini lucu banget. Ini kita sewa kebun apa? Buat jagain anak-anak. Kayaknya tujuan, kukira kita bakal bikin sawah guys. Basically garden kan, bukan taman gitu maksudnya. Ternyata aku terlalu polos. Enggak deh, gak ada plants juga tuh. Wait, aku bakal bikin owner down, bikin stone wall. Terus berry bus, tomato plant. Ah, udahlah kita beli aja semua yang bisa, nanti kalau duit kita habis tinggal balik lagi. Dan ya, kalian lihat sendiri kan, easy. Sini duitnya gampang. Lebih tepatnya aksesorisnya nggak mahal sih. Dia sadar diri itu cuma aksesoris. Masa mahal? Emang udah sepantasnya aksesoris doang tidak mahal. Ah, duitku habis. Jalan, jalan, jalan. Ambil aja udah yang bisa dibeli mah. Yang warna hijau kita lewatin aja udah. Ngeng, ngeng. Kayaknya aku mau tamatin yang ini dulu deh. Udah cukup belum ya? Udah tamat belum? Belum, betulnya orang-orang sawahnya serem loh. Aduh. Kurang. Ya udah ntar dulu deh, kita beli yang lain dulu sampai duit kita sekarat beneran. And then sebenernya aku udah beli ini, cuma duitnya masih bakal berkurang karena ngebug mah. Ya udah gak apa-apa lah. Aku ikhlas kok. Kayak dia membangun ulang gitu loh guys, yaudah lah ya. Place order juga ngebug gitu. Sumpah ini taman deh. Kayak aku salah makna deh. Garden itu memang maknanya gak banyak sih. Cuma aku kira kita bakal seluas itu tuh cuma bikin basically tanaman, tau gak sih? Kayak ya udah tanaman kayak gini nih plot sebanyak ini nih. Nah, kita bakal cuma bikin beginian. Ternyata aku salah deh kayak. Oke, kita dapat carrot farmer-nya walaupun aku gak tahu fungsinya apa. Ini juga apa nih? Kita bisa beli ayam.
bisa bisa di ini enggak ya? You know what? Digoreng. Equip? What is equip? What do you mean about equip? Oh my gosh! Oh my god! Okay, this is so cute. You mean? I mean? Oh my god! Heh, lucu banget. Ah! Okay, aku mau penuhin ini. Fix, aku mau penuhin ini. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! This is so cute, wah. Oh my gosh! Oh my gosh, petnya lucu-lucu banget. Wait, aku bakal nunggu sebentar deh. Sebenernya udah dikit lagi sih. Enggak sih, itu. Situ juga belum. Tapi, tunggu sebentar. Oke? Okay? Aku bakal skip bentar. Oke, okay, kita bakal lanjutin lagi. Sebenarnya aku mau nunggu sampai 60 ribu sih. Cuma gak usah lah. Ih, bisa beli bebek! Ada, ayo kita lihat bebeknya gimana. Oh iya, bebek kita yang kuning ya? Sorry, kukira song anjir. Aku sampai mau bilang, kok bebeknya kuning? Udah kayak bebek mainan buat anak kecil mandi. Setelah aku pikir-pikir ya nggak salah. Oke. Ini apa? Nggak tahu deh, kita bakal beli-beli aja deh. Dia nol soalnya. Betul, aku nggak tahu. Emang ini beta? Ini bukan beta deh. Nggak ada tulisan beta ya soalnya. Jadi aku nggak tahu ya. Apa kalau emang ini beta ya? Ya udahlah ya. Doesn't this is too much? Banyak banget, aku pusing. Hah. Biar apa ada handuk di sini? Oke, terserah. Oh my god! Aku tidak melihat apapun. Aku polos, tenang saja. Aku polos. Aku tidak melihat apapun. Astaga, masa ada orang makan di sini tempat kayak gini? Ya aku nggak malu ya. Ya Allah. Astaga, enggak. Aku nggak melihat apapun, oke. Okay? Tenang saja. And then mending aku beli ini aja deh, family friendly, tidak menyeramkan, tidak membuat aku pusing. Neon jellyfish, kok lucu sih? What the heck? Beneran neon jellyfish nih. Astaga, kok begitu? Oke. Terus ini beli ayam. Terus, hah? Isi dengan bumi? Isi dengan tanah nggak sih? Tanah bang. Nah. Tamat deh. Jujur barangnya nggak terlalu banyak sih. Aku kira itu kita bakal menuin terlalu banyak barang. Tapi ternyata nggak sebanyak yang aku bayangkan. Oh ya, oke. Okay, terakhir, karena kita udah tamat juga sekalian, kita bakal lihat ini. What is this? Kita bakal lihat bentar. Aku menyesal melihatnya. Oh my god. Oh no. Not again, this is too much. Ah, ya ampun. Oke, aku bakal ngabisin duitku di sini dan sisanya udah cukup. Kira ini apaan, ternyata beginian dong. Aku udah berharap itu sesuatu yang keren gitu loh. I mean ya. Ya, beneran sesuatu yang keren. Mana kardonernya cowok lagi, pilih kasih, aku mau yang cewek. Aku kan cewek, tenang aja, aku cewek kan? Iya kan? Iya, aku cewek, tenang saja. Kalian pasti percaya kok kalau aku cewek. Iya kan, kalian percaya kan kalau aku cewek? Ya kan, gak mungkin gak percaya sih. Lihat dua orang gabut ini yang ngikutin aku. Aku nggak tahu yang satu lagi siapa. Apple tree. Yang unik dari game ini adalah droppernya tuh
unik gitu loh, bentuknya tuh nggak bener-bener dropper kotak. Aku suka yang seperti itu. Kita harus ke transgender? Nggak deh, jangan deh. Aku normal. Sekali lagi, aku normal. Aku normal. Oke, aku normal. Bener kan? Ya, ya. Aku normal, aku normal, aku normal. Jadi, aku bakal ngambil terakhir. Kayaknya tadi itu harusnya terakhir. Harusnya. Aku harap beneran terakhir, karena aku dari kurang hampir setengah jam. Masa nggak ini? Nggak selesai, guys. Selesai lah. Tentu saja selesainya, kan. Kecuali yang ini. Harusnya ini nggak selesai. Kayaknya nggak selesai. Aku serius. Tapi udah nggak ada kotak lagi sih, ya udah lah ya. Oke, kita bakal ngambil ya yang itu. Dan haruskah aku transformasi jadi cowok? Gak usah lah ya, aku cewek. You know what? Oke. Biar totalitas jadi gardener ya. Ya, dan kita tamat dan kita bisa repair. Oh, ternyata kita tidak berubah menjadi laki-laki, guys. Oke, guys. Sampai sini dulu buat video aku yang kali ini. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Makasih buat yang udah nemenin aku buat nyelesain tycoon ini. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dan jangan lupa di like ya. Di subscribe juga. Bye-bye.